Hai, assalamualaikum orang baik. Bikin sarapan enak dari kreasi telur dan sayur bayam cek. Nah, ini aku udah siapkan 2 siung bawang merah yang udah diiris. Lalu ini aku tambahkan telur ayamnya 2 butir. Dan langsung aja kita pecahin di sini. Tambahin garam 1/4 sendok teh, kaldu bubuk 1 sendok teh, dan merica bubuk 1/4 sendok teh. Nah, ini kita aduk-aduk sampai semuanya tercampur. Nah, kalau bumbunya udah tercampur, ini kita masukin sayur bayamnya. Ini aku pakai sayur bayam merah dan ini aku banyakin aja sayurnya, cuman sesuai selera aja ya. Kalau teman-teman lebih suka sayurnya ini sedikit, dikurangi aja. Nah, kalau udah tercampur, lanjut kita panasin minyak goreng. Di sini aku pakai sedikit minyak goreng aja. Lalu kalau udah panas, kita masukin telur sayur bayamnya. Dan ini aku ratakan dulu. Nah, ini tinggal kita tunggu matang aja ya. Dan jangan lupa juga ini kita balik dulu sayur bayam telurnya ini. Nah, tuh tinggal kita tunggu aja sampai matang. Oke deh, nah kalau udah matang tinggal kita angkat dan sajikan. Nah, ini hasilnya kreasi masak telur dan sayur bayam. Ini bisa jadi ide menu sarapan yang enak banget dan jadi solusi juga buat yang malas makan sayur. Nah, mudah-mudahan dengan dicampurin pakai telur kayak gini jadi suka makan sayur. Buat yang suka jangan lupa di recook, happy cooking. Oke deh, terima kasih banyak ya buat teman-teman yang udah nonton video ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi di video aku yang lainnya. Jangan lupa bersyukur. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.